Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this video, we will explain our discussion result by a conservation practicum text with the theme Local Wisdom in Indonesian Culinary. We came from group 5 with 4 members. There are me, Novika Putri, then there was Maya Sari, Sausan Maharani, and Haniatul Huda. The Indonesian cuisine that we want to discuss in this video consists of two traditional cakes, namely Asida from Riau and Juada from West Sumatra. For further explanation, we will use Indonesian. Kue tradisional yang pertama yaitu kue Asida, di mana kue Asida ini merupakan kue tradisional dari Indragiri Hulu, Riau. Kue Asida ini biasanya disajikan bersama-sama dengan kue lainnya membentuk kue pengantin. Di mana kue pengantin ini terdiri dari 9 macam kue, yaitu ada halue tolo atau bolu berendam, ada asidah, nage barara, anti rupe, anti rase, halue masokat, halue pelekat, jale emas, dan jale perak. Menurut para sesepu Melayu di Rengat, bahwa sejak zaman dahulu itu kue asidah adalah makanan kesukaan raja-raja yang selalu dibuat sebagai makanan dalam acara perayaan. Acara perayaannya itu seperti hari raya, acara pernikahan, acara adat, kenduri keluarga, atau sebagainya. Bahwa kue asidah ala Melayu terinspirasi dari masakan khas Arab yang disebut asidah. Kue asidah cukup sederhana. Dia menyesuaikan dengan selera. Ada yang menambahkan adonan tepung dengan kayu manis, cengkeh, pandan. Namun komposisinya itu tergantung selera masyarakat setempat. Selain itu, tekstur kuenya lembut dan tidak lengket di lidah karena diberi minyak dan ditabur bawang. Sayangnya untuk kue ini itu sudah terbilang jarang karena mungkin kurang diminati oleh remaja-remaja saat ini. Jadi juga dari bahannya yang ada minyak saminnya yang mungkin cukup mahal, jadi membuat orang-orang juga tidak terlalu berminat lagi untuk membuat kue seperti ini. Untuk pembahasan selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya Maya Sari. Pada Maya Sari dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai filosofi dari kue asidah. Hidangan kue asidah ala Indragiri memiliki simbol atau lambang penghormatan kepada tamu yang datang. Kue asidah besar ditempatkan pada poho atau piring besar. Meskipun kue yang sederhana, namun ketika menikmati kue asidah, bersama orang lain mesti beretika. Sebaiknya diambil mulai dari sisi bagian bawahnya, karena jika diambil dari sisi bagian atas, maka dipandang tidak sopan terhadap orang lain. Selain itu, menurut sesepuh dari wilayah Peranap, bahwa untuk penghormatan kepada raja ataupun orang yang dituakan, dalam satu jamuan, maka pucuk atas kue asidah itu didahulukan kepada mereka. Kemudian, filosofi yang terkandung dalam kue asidah adalah ungkapan rasa sukacita atas kehadiran tamu atau keluarga dalam suatu perayaan. Motif kerucut bunga melambangkan penghormatan dan sanjungan. Motif bulat buah melambangkan hubungan yang tidak terputus. Motif mawar melambangkan persahabatan dan persaudaraan sejati. Kemudian, motif kembang bunga melati melambangkan kesucian hati dan juga keikhlasan. Untuk membuat kue asidah ini, bahan yang digunakan cukup sederhana, yaitu tepung gandum 3 gelas sedang atau 500 gram, kemudian air 2 gelas sedang atau sebanyak 600 ml, kemudian gula pasir 1,5 gelas sedang atau sebanyak 400 gram, kemudian bawang merah 500 gram, minyak goreng 500 ml, minyak samin 1 sendok makan dan juga daun pandan 3 lembar. Kemudian cara membuatnya yang pertama itu bawang diiris tipis lalu digoreng sampai kuning, kecoklatan, kemudian angkat lalu minyak penggorengan ditiriskan. Kemudian air dan gula dimasak dalam wajan kuning wajan tembaga kuning sampai mendidih di atas api sedang. Kemudian masukkan daun pandan, lalu masukkan tepung sedikit demi sedikit dengan diayak sampai masak, dirasa tidak lengket di lidah. Kemudian masukkan minyak samin dan minyak makan sisa penggorengan bawang. Diaduk sampai menyatu dan merata. Setelah masak, diangkat dan diletakkan di atas piring besar. Kue dibentuk dengan motif yang disukai, contohnya yaitu bentuk kerucut dan dibentuk kelopak daun ataupun bunga. Kemudian taburi merata bawang goreng di atasnya dan kue asidah pun siap disajikan dan juga dinikmati.
Oke, thank you Maya Sari atas penjelasannya. Selanjutnya kita bakal dengerin kue tradisional yang kedua, yaitu kue juadah dari Padang Pariaman yang akan dijelaskan oleh Sausan Maharani. Kepada Sausan Maharani dipersilakan. Saya pada hari ini ingin menjelaskan tentang makanan khas dari Sumatera Barat. Kuliner khas Sumatera Barat cukup banyak, dan pada siang hari ini saya ingin menjelaskan tentang juadah. Baik, jadi juadah ini merupakan makanan khas di Sumatera Barat yang hampir dijumpai di seluruh daerah. Namun untuk penggunaan dari makanan tersebut hanya pada acara-acara tertentu seperti acara perkawinan. Di Minangkabau sendiri, makanan ini biasanya digunakan sebagai hantaran pernikahan. Setelah mempelai perempuan dan mempelai laki-laki menikah, mempelai perempuan pergi ke rumah mertuanya atau orang tua dari mempelai laki-laki yang biasa disebut sebagai manjalang mintuo. Dan makanan juadah ini biasanya digunakan sebagai hantaran dari menjalang mintuo tersebut. Adapun filosofi dari makanan ini, antara lain karena makanan juadah ini terbuat dari beras ketan. Beras ketan ini sangat lengket ya, jadi melambangkan hubungan yang erat dan tidak mudah terpisah gitu, antara pengantin. Kemudian dalam proses pembuatannya yang cukup sulit, ini melambangkan bahwa dalam pembuatan, bahwa dalam berumah tangga, mempelai perempuan atau pengantin laki-laki dan pengantin wanita ini harus sabar dan tidak mudah berputus asa gitu dalam menjalankan dan membangun hubungan berumah tangga. Oke, thank you Sausan Maharani. Selanjutnya kita bakal melihat bahan apa saja sih dan bagaimana cara pembuatan dari juadah ini. Berikut video yang telah disiapkan oleh Haniatul Huda.